Dah, gak usah bohong. Mana diarinya? Kalau diari itu gak ada, kakak bakal ancam kamu. Run, ayo! Hei, Rani! Mau ngapain lo, ha? Oh, jadi lo yang ngajarin Nani gak benar. Rani, sebenarnya lo maunya apa sih? Kenapa selalu gangguin gue? Mama mencintai seseorang. Terserah mama Rosa? Deh, gue mau pergi. Rosa? Rosa? Rosa sayang, mama bicara dulu sama kamu. Rosa, kita bicara dulu, jangan pergi kayak gini dong. Nah guys, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe ini, kayak klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 20.000 like lebih ya. Oke, selamat menonton. Jadinya kok lo bilang kalau dia udah punya cowok? Terus hubungannya mereka serius? Jadinya kok lo mau menikah gitu? Kayaknya sih gitu, Sah. Tapi gue gak akan rela. Gue gak akan rela kalau ada yang gantikan posisi bokap gue. Bokap gue tuh tega banget sih. Tante Maya lagi ngobrol sama siapa tuh? Saya ingin melihat mereka tersenyum mangka bahagia. Kamu kan tahu mereka segala-galanya bagi saya. Saya harus sangat jaga perasaan mereka. Apa Tante Maya punya pacar ya? Itu siapa ya? Jangan-jangan yang waktu itu lagi. Sah, waktu di kafe kemarin gue ngeliat Tante Maya lagi ngobrol sama seseorang gitu. Sayangnya sih gue gak bisa lihat mukanya. Tapi gue bisa dengar kok mereka lagi ngobrol apa. Intinya nyokap lu tuh bilang sama cowok itu kalau dia harus sabar kalau mau nikahin Tante Maya. Dan dia gak mau sampai ngorbanin lo sama Ani. Dan dia mau lu benar-benar bisa menerima dan bahagia dulu sama orang itu. Baru deh dia mau jalanin ke jalan yang serius. Karena buat nyokap lo sama Ani itu penting banget. Apa? Bahkan nyokap lo bilang kalau lebih baik mereka gak sama-sama daripada kehilangan lo sama Ani. Jadi gue dan Ani lebih berharga daripada orang lain. Sampai-sampai nyokap gue ngerelakan kebahagiaannya sendiri demi anak-anaknya. Ya iyalah, sama sih lo gak tahu sih. Selama ini nyokap lo sayang sama perhatian sama lo berdua. Lagian, gak semudah itu nyokap lo cari pengganti buat bokap lo. Karena buat gue, bokap lo gak bisa tergantikan di hati nyokap lo. Nih, coba lo pikir kalau lo ada di posisi nyokap lo. Gimana? Nyokap lu tuh butuh pendamping, Sah. Iya. Gue egois. Gue egois banget. Nyokap gue tuh berhak mendapatkan kebahagiaannya dari orang lain. Nyokap gue tuh berhak membuka hatinya dari siapa aja. Gue egois banget sih. Gue egois. Gue ikut banget sih.
itu wajar. Lu tuh nggak egois, ya kan? Ya, tapi lu harus bisa ngebuka hati lo buat cari pengganti bokap lo. Ya, ini juga demi nyokap lo. Makasih ya guys, kalian udah ngasih aku solusi dan kalian selalu ada buat gue. Iya Sa, sama-sama. Kami juga bakal selalu ada buat lo kok. Janji duyung? Janji duyung! Yeay! Ma, Rosa, kamu habis dari mana? Mama khawatir tadi. Aku baik-baik aja, Ma. Maaf, tadi aku marah-marah sama Mama. Enggak apa-apa. Mama bisa ngerti kok. Udah, kita enggak usah diingat omongan tadi, ya? Enggak apa-apa kok. Pasti Mama mikir kalau aku enggak setuju kan? Gak apa-apa kok Rosa. Benar, Mama juga tahu pasti kamu gak setuju. Pasti kamu keberatan kalau Mama punya pendamping lain. Tapi kamu jangan salah mengerti. Bukannya Mama mencari pengganti Papa, karena Papa kamu bukan seseorang yang bisa digantikan. Mama sering sekali merindukan Papa kamu. Jadi dah, kita gak usah ngomongin soal ini lagi ya. Kita lupain aja. Ma. Enggak, Ma. Kalau gitu aku yang egois. Mama berhak untuk lebih bahagia. Awalnya aku memang marah dan gak setuju kalau Mama ngejalin hubungan dengan orang lain. Tapi aku sadar, Ma. Selama Papa gak ada, selama ini Mama jadi mengorbankan waktu dan tenaga buat ngebahagiain Rosa dan Ani. Sampai-sampai Mama gak mikirin kebahagiaan Mama sendiri. Tapi kebahagiaan Mama adalah kalian berdua. Kalian berdua, kamu dan Ani, adalah segala-galanya bagi kehidupan Mama. Mama bahagia kok. Hidup seperti ini, benar. Mama bahagia kok. Mama bahagia. Enggak, Ma. Mama harus mencari pendamping Mama. Aku rela dan ikhlas, Ma. Kalau Mama bahagia, aku juga bahagia, Ma. Dan aku tahu Mama akan mencari yang terbaik. Dan aku pengen ketemu sama seseorang itu, Ma. Kamu serius? Iya, Ma. Benar. Oke. Yeah.
checking me. You see the real me. Kamu yang gugup, malah mama yang gugup. Santai aja kali, Ma. Lagian mama kenapa sih gugup? Ya gimana gak gugup, sayang. Mama kan pengennya kalian itu saling suka. Nah kalau misal terjadi sesuatu yang di luar rencana, mama gimana? Gugup kan? Udah mama tenang aja, aku akan mendukung kebahagiaan mama. Makasih sayang. Hey! Jangan bilang orang ini wanitanya. Ibu dan anak komplotan pemburu harta. Mereka tuh pasti mau hidup nyaman, mau hidup enak. Makanya dia milih papa. Vira, kenapa kamu ngomong seperti itu? Aku kenal sama dia, Pa. Aku tahu sama anaknya. Iya, kalau begitu bagus. Tapi kamu gak boleh ngomong seperti itu di depan Tante Maya. Ini pacar papa loh. Papa mending cari wanita lainnya, Pa. Aku gak setuju. Diam ya, Fer. Pa, masih banyak wanita di luar sana yang bisa cinta sama papa dan yang tulus. Bukan cowok materi kayak mereka. Apa lo ngomong? Vira! Mai, sorry ya sikapnya Vira. Dia pasti gak ada niatan kasar seperti itu. Saya kejar dia dulu ya. Sorry. Vira! Tunggu! Apaan sih tuh Vira? Apa ini? Kesalahpahaman ya? Ooh.
aku saat yakini you see the real me.